Oke, jadi ini dus kedua. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya gue udah buka. Jadi gue cerita sedikit lagi nih. Jadi dikasih komik, bongkaran komik banyak banget, dan ada hampir 10 atau 9 dus gitu. Nah, dus pertama itu di video sebelumnya udah gue buka tuh, yang isinya full komik bahasa Jepang. Nah, ini dus kedua ya. Kita lihat dapet apa aja. Semut. Oke. Oke. Let's see, ada apa aja. Kebanyakan komik bekas rental ya, karena kan dia bekas rental. Jadi kebanyakan komik bekas rental. Oke, kita lihat dari kiri. Ada jendela Orpheus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Ada 14 jendela Orpheus 15 volume jendela Orpheus ya. Oke. Ada Prince of Tennis. Oh, volumenya ngacak ya. Tuh ngacak volumenya. Bisa dilihat volumenya ngacak, ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prince of Tennis. Dilanjut ada Legenda Naga. Volumenya juga ngacak, 21, 23, 24, 24, 26, 27, 28, 30, 31. Oke, Legenda Naga. Dilanjut ada Forbidden Pass. Ada Psychiater Girl 1 dan 2. Ada Suit 12, Crystal Dragon 16, 17 ya. Oke. Lanjut bawahnya ada Rockman Exe volume 13, Rockman Exe volume 12, dan Rockman Exe volume 9. Dan ini sisanya. Ada Charm dan Star. Oke, ini magazine ya, bukan komik. Magazine. Alias majalah. Ini gue sok Inggris lagi. Oke, ada majalah. Ada Dragon Ball List Merah volume 1. Rev volume 26, volume 31, 5 dan 6. Ada Alice Academy volume 8. Ada, gue bacain aja gak usah buka-bukain ya. Ada Yukan Club volume 2, 4 dan 5. Sisanya ada Inuyasha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 picis Inuyasha. Inuyasha itu tamat di volume 56 apa 60 gitu. Gue lupa, pokoknya banyak Inuyasha. Lanjut ada Loteng Rahasia. Yoi. Ini gue ambil dulu. Komik Jepang ya, jadi kalau komik jadul itu judulnya ditranslate ya, Loteng Rahasia. Tapi ada juga sih komik yang gak jadul, kayak Untukmu Yang Abadi itu juga ditranslate sama MNC ya. Agak-agak gimana gitu kalau ditranslate judulnya. Oke, itu aja buat unboxing kali ini. Maaf videonya singkat karena yang gak ada yang wah gitu komiknya. Dikasih ya gue gak bisa apa ya, gak ngarepin, gak ekspektasi apa-apa. Gue cuma dikasih, gue terima, ya gue jual lagi gitu. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Dan buat kalian yang minat dengan salah satu komik ini, bisa cek Tokopedia gue, Dapuk. Tokopedia.com/Dapuk, K-nya 3, atau di Instagram Dapuk_Wibu. Chat aja di sana nanti, gue kasih linknya. Dan ini gue jual harganya satunya ya 2000-an, 1900 lah gue jual ini. Bercepat laku, banyak banget, ada 10 dus. Ya udah, sampai jumpa. Dadah.